Dua orang aparatur sipil negara juga ditangkap polisi. Keduanya tertangkap saat berpesta sabu di kediamannya. IN dan AR langsung digelandang ke Polda Sulawesi Barat. Keduanya ditangkap saat berpesta sabu di rumah pelaku di Jalan Ponorogo, Mamuju, Sulawesi Barat. Keduanya merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu paket sabu berisi 0,34 gram. Inisial IN dan yang satunya berinisial AR. Barang bukti yang diamankan antara lain satu sachet plastik yang berisi narkotika golongan 1 yang diduga sabu, kemudian satu unit HP, kemudian uang tunai senilai Rp400.000. Kedua tersangka kini diamankan di sel tahanan Mapolda Sulbar untuk proses lebih lanjut. Mereka dijerat pasal 353 tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal Ainis melaporkan.